Saat ini kondisi saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah tidak ada gejala. Dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Dan memang sejak bulan Maret yang lalu, kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan insya Allah tidak akan ada gangguan di dalam proses pengambilan keputusan dan juga di dalam proses pemerintahan. Dan sesuai dengan protokol juga, sesuai aturan yang kita tetapkan, unit kantor gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wagub sudah ditutup. Kantor gubernur dan kantor wakil gubernur ini terpisah dari gedung utama Balai Kota.